Bentuk-bentuk yang menyerupai petak-petak sawah ini, orang tua kami menamai gua ini dengan sebutan Gualeng Raja. Kita menyaksikan stalaktit dan stalagmit yang memancarkan kilau kristal, dan ini sangat memanjakan mata bagi para pengunjung. Keindahan yang ada di dalam gua ini membuat saya itu hanya bisa berdecak kagum ya. Jadi di dalam sana juga ada 4 ruangan besar yang bisa dijelajahi. Kalau tidak salah bisa pandang dari lorong ke lorong memang dekat, tapi kalau ditotalkan panjang jelajahnya itu 500 meter. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Arlan Nala YouTube Channel, 100% informasi dan hiburan. Kali ini saya akan mengajak kamu untuk mengenal keindahan alam pada salah satu gua di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik tanda jempol jika kamu suka dengan video ini. Teman-teman, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dianugerahi sang pencipta dengan begitu banyak keistimewaan alamnya. Salah satunya adalah Gua Liang Woja yang terletak di Desa Barang, Kecamatan Cibal, di wilayah utara Kabupaten Manggarai. Nah teman-teman, jika hendak berkunjung ke Gua Liang Woja, kamu harus menempuh perjalanan dengan jarak kurang lebih 40 km dari Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Teman-teman hanya membutuhkan waktu 40 menit jika menggunakan sepeda motor, atau kurang lebih 1 jam jika hendak menggunakan kendaraan roda 4. Sebelum sampai di sana, kendaraan kamu diparkir di lokasi terdekat gua, yaitu di Kampung Golo, Desa Golo, Kecamatan Cibal. Teman-teman, gua tersebut memang berada di wilayah Desa Barang, namun akses masuk yang mudah dan cepat terdapat di Kampung Golo, Desa Golo. Saat tiba di Golo, kamu hanya butuh waktu 10 menit menapaki setapak dengan jarak kurang lebih 100 meter. Selanjutnya, kamu menyeberangi sebuah aliran sungai bernama Wae Kebong. Setelah lewati sungai, kamu langsung mendapati pintu masuk Gua Liang Woja. Teman-teman, di dalam Gua Liang Woja, kamu akan menyaksikan berbagai bentuk stalagmit dan stalaktit yang begitu menawan. Ada kristal dengan cahaya berkilauan di kegelapan, merasakan hawa sejuk, dan yang paling keren nih, ada stalagmit yang berbentuk menyerupai petak sawah. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan keindahan alam yang akan kamu nikmati jika berada di Gua Liang Woja. Pertama, terdapat 2 pintu masuk. Teman-teman, Gua Liang Woja memiliki luas sekitar 50-60 meter persegi. Saat hendak masuk ke dalam gua, terdapat 2 pintu utama yang bisa kamu lalui. Pintu tersebut ada di bagian barat dan di bagian timur gua. Namun yang paling sering dilalui pengunjung adalah pintu masuk di bagian barat. Pada pintu bagian barat itu, sudah didesain anak tangga yang terbuat dari campuran batu, pasir, dan semen. Teman-teman bisa dengan mudah turun dan masuk ke dalam gua. Teman-teman, di ruangan pertama masih ditembusi sinar mentari. Oleh warga sekitar, dalam ruangan tersebut telah dibuat sebuah altar. Di altar itu ditempatkan sebuah arca Bunda Maria. Namun saat mata menengok di sekeliling ruangan, dengan luas sekitar 20 meter persegi itu, Anda akan melihat 4 lorong masuk. Lorong tersebut nampak gelap dan tak ada lagi cahaya mentari. Kedua, memiliki 4 lorong di dalam gua. Teman-teman, di dalam Gua Liang Woja terdapat 4 lorong. Dari 4 lorong tersebut, ada 3 lorong yang bisa dijajaki. Sementara 1 lorong lainnya tidak bisa kamu masuki. Pada 3 lorong itu, kamu bisa jalan dengan santai. Setiap lorong di dalamnya memiliki ruangan dengan ukuran sekitar 10-15 meter persegi. Di sana kamu akan menikmati hawa sejuk dan segar alami, membuat hati merasa kian tenang dan bahagia. Namun teman-teman, jangan lupa membawa alat penerang ya, sebab dalam lorong dengan jarak masuk sekitar 30-40 meter itu, tak ada lagi cahaya mentari.
Tangan boleh meraba ke sisi kiri dan kanan. Mata sedikit memandang ke langit gua. Ada stalaktit dan stalagmit dipenuhi kristal dengan cahaya yang berkilauan. Ketiga, terdapat satu lorong masuk dengan panjang 7 km. Teman-teman, menurut warga sekitar, satu dari empat lorong dalam gua memiliki jarak masuk yang cukup jauh, sekitar 7 km panjangnya. Pengakuan seorang warga asal Kampung Golo, dahulu lorong tersebut sering dimasuki warga. Bahkan lorong itu digunakan sebagai jalan pintas dari Kampung Golo menuju Kampung Barang. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang berani masuk. Ada kemungkinan lorong tersebut telah tertutupi stalagmit dan stalaktit. Selain itu, warga juga takut jika di dalam lorong itu ada binatang buas atau ular berbisa. Meski demikian, dari pintu lorong tersebut bisa dipandangi, disenter dengan cahaya, terlihat lubang kecil nan jauh. Sama dengan yang lain, penuh stalagmit dan stalaktit dengan kilauan cahaya kristal. Nah, kalau teman-teman berani dan suka hal yang menantang, kamu boleh coba dan menjadi orang yang pertama untuk masuk ke dalam ruangan itu. Keempat, terdapat tetesan embun dari atap langit gua. Teman-teman, pada stalaktit yang tumbuh dari langit gua Liang Woja muncul tetesan embun. Embun tersebut terasa begitu dingin, bahkan lebih dingin dari embun pagi. Seperti butiran salju tepatnya, dingin dan segar. Kalau kamu lagi haus, tetesan embun tersebut boleh dicoba untuk puaskan dahaga. Oh iya, setelah diperhatikan, embun tersebut tetes teratur teman-teman. Sekali dalam 2 menit, tetesan embun jatuh dan membasah lantai gua. Sungguh menakjubkan. Kelima, terdapat stalagmit berbentuk seperti petak sawah. Teman-teman, inilah yang paling menarik. Pada salah satu ruangan di dalam gua Liang Woja, terdapat stalagmit persis menyerupai petak sawah. Petak itu berbaris miring dengan rapi. Barisannya mirip spider rice atau sawah lodok yang ada di Cancar, Kecamatan Ruteng. Sedangkan di tepi atas sawah itu, terdapat stalagmit menyerupai saluran irigasi. Seolah dibuat saluran yang hendak mengaliri air ke sawah. Aneh, unik, tapi nyata. Teman-teman, di sekitar stalagmit sawah itu, terdapat juga beberapa tumpukan debu tanah berwarna hitam, menyerupai tepung kopi. Saat disentuh, tumpukan tepung kopi tersebut terasa dingin, namun kering tak tersentuh basah embun. Selain itu, ada juga tumpukan debu seperti pasir halus warna putih, menyerupai pupuk tanaman padi di sawah. Sungguh menakjubkan. Teman-teman, adanya mini spider rice tersebut membuat gua Liang Woja memiliki daya tarik tersendiri dan berbeda. Keunikan itu membuatnya lebih istimewa dari kebanyakan gua yang ada di Kabupaten Manggarai. Menurut warga sekitar, keberadaan stalagmit yang menyerupai sawah itulah yang membuat nenek moyang mereka dahulu menyebut gua itu dengan nama Liang Woja. Dalam bahasa Manggarai, Liang artinya gua, sedangkan Woja artinya padi. Sementara padi umumnya ditanam di sawah. Jadi ada keterkaitan antara petak sawah dan padi, sehingga muncullah nama Liang Woja. Jadi, jika dilihat dari suku kata bahasa Manggarai, maka Liang Woja berarti gua padi. Maka, terminologi Liang Woja bisa diartikan sebuah gua yang di dalamnya memiliki stalagmit menyerupai atau berbentuk petak sawah. Keenam, ruangan besar dijadikan tempat ibadat. Teman-teman, di ruangan utama gua atau ruangan yang pertama dijumpai saat masuk, terdapat rancangan bambu. Rancangan tersebut dibuat berbentuk bangku oleh warga.
bangku itu digunakan sebagai tempat untuk duduk saat hendak beribadat. Sejenak, kamu boleh duduk di situ. Memandang ke atas di bagian selatan, ada arca patung Bunda Maria. Informasinya, sebelum memiliki kapela, warga Kampung Golo menggunakan ruang gua tersebut sebagai tempat untuk melaksanakan ibadat, terutama saat ibadat sabda di hari Minggu. Namun sekarang, karena telah memiliki kapela, ruangan di Gua Liang Woja hanya digunakan untuk beribadat pada saat pembukaan dan penutupan bulan Santa Maria. Jadi, saat tiba dan ketika hendak pulang, kamu boleh sempatkan diri sejenak untuk berdoa. Ketujuh, berdekatan dengan sungai. Teman-teman, di samping Gua Liang Woja terdapat air sungai yang dipenuhi batu-batu besar. Namanya Wai Kebong. Airnya begitu jernih dan segar. Menariknya, ada juga beberapa kolam kecil di bawah pancuran sungai. Kolam tersebut terbentuk secara alami. Nah, jika sebelum masuk atau saat keluar dari gua, kamu merasa gerah, boleh. Singgah sebentar, mandi dahulu. Sekali terjun, dijamin segar. Teman-teman, tak perlu khawatir. Sungai tersebut sangat bersih, jernih, dan alami tanpa kotoran sampah ataupun limbah. Selain itu, terdengar pula suara burung yang terus-menerus bersiul merdu. Burung tersebut seperti sedang bernyanyi sambil berloncat-loncatan di pepohonan yang rindang. Kamu serasa berada di tengah hutan. Suasana alam terasa begitu nyata. Kedelapan, ada pemandangan persawahan warga. Teman-teman, keindahan lain yang kamu jumpai saat hendak berkunjung di Liang Woja adalah menyaksikan padi yang menghijau di persawahan warga. Pemandangan sawah spiderize di sawah lodok kembali disuguhkan. Saat kamu melihat ke timur, utara, dan barat, ada bukit-bukitan. Nampak juga hiasan cahaya genteng rumah warga dari perkampungan di lereng gunung. Panorama alam yang luar biasa membuat Anda sejenak ingin tetap bertahan, lupa beranjak untuk pulang. Teman-teman, itulah gambaran keindahan alam yang kamu jumpai ketika berkunjung di Gua Liang Woja. Jika penasaran, silakan berkunjung. Dijamin tidak menyesal dan tidak mengecewakan. Apalagi saat ini, untuk masuk ke gua tersebut masih gratis teman-teman, alias tanpa bayar. Tapi kamu perlu mempersiapkan bekal alat penerangan yang baik ya. Teman-teman, Liang Woja menjadi rekomendasi yang cocok untuk berwisata bersama keluarga, sahabat, gebetan, ataupun pacar. Keren dan luar biasa.